Sama dengan rakan kita Ernie Sofina di daerah Tutong. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani dan Sarina, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Pastinya sibuk ni di daerah Tutong. Ada Tutong Bus kan di hujung-hujung mingguan ni. Ya, alhamdulillah ya. Memang sudah dijadualkan sepanjang Disember ini setiap hari Ahad, Tutong Bus berlangsung di kawasan tatangan persiaran Sungai Tutong. Meriah terasa sekali ya sebenarnya. Ya. Dan itulah ya apabila kita mengambil peluang juga untuk berkomunikasi, berinteraksi bersama dengan Ernie sebelum menutup tirai tahun 2022. Kita percaya ada beberapa peristiwa yang pastinya dapat membawa dan menyuntik kesedaran, memberikan iktibar kepada Ernie yang pastinya akan cuba diperbaiki di tahun hadapan. Bagaimana mungkin ada sebahagiannya dapat dikongsikan? Ya, saya sama rasanya seperti rakan-rakan yang lainnya. Banyak pengajaran yang boleh kita ni ambil di tahun 2022, bukan saja di tahun 2022, malahan dari kecil lagi sebenarnya banyak perkara yang kita ni terlepas pandang ya. Tetapi apapun yang ingin yang boleh kita ni jadikan iktibar untuk diri saya sendiri sebenarnya untuk akan terus belajar dan juga berani mengambil risiko. Mengambil dan mengendali risiko. Jadi bukan maksudnya setiap risiko itu mendatangkan kemudaratan juga. Kadang-kadang melalui risiko tersebut kita ni belajar sesuatu ilmu yang baru juga untuk mengatasi setiap risiko. Betul. Baik, syabas kita ucapkan kepada Ernie. Bagaimana pula dengan bahan yang akan disediakan kepada penonton kita ni di hujung minggu ini? Kita akan serahkan dulu untuk bersama Ernie di daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Sarina dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, di pagi Ahad ini kita dapat bersama untuk mengongsikan ya antara maklumat yang kita terima dan juga pengisian bahan visual yang disediakan. Dan seperti yang kita maklumkan juga, Tutong Bus diteruskan lagi pada hari ini di kawasan tatangan persiaran Sungai Tutong. Banyak kegiatan yang mengisikan ya untuk memeriahkan Tutong Bus ini, selain daripada acara-acara seperti jualan satu kampung satu produk, juga insya-Allah akan diadakan bot laju ya. Jadi apapun ambil manfaat ini untuk kita ni membawa anak-anak dan juga keluarga untuk beriadah di hari Minggu ini. Baik, kita akan kongsikan lagi satu info. Tetapi sebelum itu ada kita beralih dulu menyaksikan bahan visual yang kami sediakan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Auda. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, di pertemuan kita pada kali ini, saya berpeluang untuk berjumpa dengan para pemain muzik tradisional Pok Dusun di Kampung Ukong Tutong, di mana mereka akan mengongsikan kepada kita semua mengenai alat muzik tradisional Pok Dusun, iaitu Gandang Sang Jati Dusun. Jadi, Auda, jangan ke mana-mana, tetapkan kesihatan Auda bersama saya untuk mengetahui kelanjutan pakej program yang saya bawakan untuk kali ini. Permainan Gandang Sang Jati Puak Dusun adalah satu permainan yang sangat dibanggakan bagi puak tersebut kerana alat kelengkapan dan alunan muzik yang dimainkan dapat memberikan dan menyampaikan satu keunikan yang tersendiri yang tidak banyak diketahui masyarakat. Seperti lazimnya, setiap puak jati memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri sebagai satu kebanggaan bagi setiap puak. Alat muzik tradisional ini adalah warisan yang sangat berharga dan tinggi nilainya. Dengan kesedaran dan kepekaan yang ada, pemain yang berkemahiran mempunyai inisiatif untuk menjaga dan mengekalkan alat muzik tradisional ini daripada hilang ditelan zaman. Penelitian dengan mendalami cara-cara permainan ini perlu dilakukan agar dapat mengekalkan kualiti bunyi dan irama seperti yang telah diwariskan dari generasi terdahulu. Komitmen ini secara tidak langsung bertujuan untuk mengajar dan meningkatkan minat permainan muzik tradisional ini kepada generasi seterusnya. Permainan alat-alat muzik ini berkisarkan di dalam aspek kehidupan bagi puak Sang Jati Dusun, meliputi bagi suasana kegembiraan, kedukaan dan kesyukuran di dalam kehidupan. Ia berfungsi mengikut keperluan yang dipengaruhi oleh kefahaman,
atau kepercayaan puak dan juga adat. Seiring dengan peredaran zaman, fungsi alat muzik tradisional ini tidak ramai diketahui oleh masyarakat dan ia dianggap sebagai hiburan. Akan tetapi, secara dasarnya, permainan ini adalah suatu makna yang sangat besar bagi puak Sang Jati Dusun. Saya juga berpeluang untuk menemu bual pemain gandang Sang Jati Dusun untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman beliau dalam bermain muzik tradisional ini. Kalau diikut dari zaman kanak-kanak sudah memainlah barang-barang ini kan. Sebab barang ini selalunya digantung di rumah, ya, di bilik tamu lah, dulunya lah. Jadi aktiflah juga musim hari kegiatan bahwa dulu kami diminta bergandang. Kadang-kadang di rumah pakai daerah, kadang di kawasan Dewan Santap. Waktu bawa dulu serapan makan. Kami buat bergandang sana. Setiap tahun. Itulah yang kami, yang mengetipkan kami lah. Supaya gandang ini tidak lupa. Kalau bagian yang kami sanangan ini untuk dipelajari adalah gong, tawak. Tawak itu ada satu, dua, itu boleh ikut. Ia mengikut boleh sanang. Jadi di sana ikutlah itu gong sama tawak itu sama saja itu. Jadi gong ikut juga tawak itu. Jadi yang lain itu yang agak susah sikit, bagian sanang, gumbak dan gulintangan ini. Gulintangan ini yang paling banyak ini barangnya ada 8. 8 atau 7. Sanang 3. Barang ini sudah ada sebelum saya. Sebelum bapak saya pun kali sudah ini turun sudah ke generasi yang ketiga atau keempat sudah ini. Yang kami punya inilah. Yang keluarga kami punya lah. Bapak sekarang turun ada kami lah anaknya sudah. Kalau dulu-dulunya waktu ada keramaian saya atau macam-macam orang temaruk, tapi waktu zaman ini atau musim ini ia untuk anu saya, untuk hiburan saya, untuk dimilih kawin. Gandang ini mempunyai beberapa jenis bahagian untuk menjadikannya sebagai satu kelengkapan. Setiap bahagian mempunyai rentak dan irama tersendiri. Pemain hendaklah mempunyai kepekaan dalam mengalunkan muzik agar dapat memainkan irama dengan baik sewaktu memulakan dan mengakhiri permainan. Alat-alat ini juga terdiri daripada beberapa gandang, yaitu dumbak, guling tangan, canang, gong, tawak. Manakala permainan gandang ini memerlukan 9 ke 10 orang untuk memainkannya. Yang selalu kan main gandang ini, musim kalau bergandang ada kira pembukaan, ada gandangnya, gandang imbang-imbang, lepas itu gandang parang, lepas itu barulah gandang-gandang yang imbang-imbang, imbang-imbang taring, gandang, sebab itulah yang selalu dimainkan. Yang agak rancak lah itu gandang imbang-imbang, imbang-imbang taring, kecubung, itulah yang kira lancak, agak lancak sikit lah. Yang kalau permulaan gandang, memang daripada dumbak dulu. Dumbak dimainkan, baru turun ada sanang. Pas sanang baru tak ke tawak, gong, dan yang kebiasaan sekalinya adalah kulintangan. Jadi kulintangan ini kira untuk, kira yang bunyinya, so ya lawa lagi lah. Kalau ada kulintangan, di sini gandang itu ada berapa lawa. Gandang ini dibuat daripada jenis tembaga lama ini, dari mana asalnya kurang pastilah tembaga ini. Ini tembaga yang kira asli ini. Bukan yang macam baru, yang baru sekarang ini kira macam jenis kuning-kuningan ini. Kira hanya orang asli lah. Kita tahu di mana asalnya. Dan berkali dari kepulauan Borneo ini lah. Asalnya. Ini saya dibuat dari tembaga, tapi yang jenis yang pemukulnya ini kayu, ini kan kayu. Yang dumbak itu dari hutan. Dumbak itu pun daripada kayu badannya dan yang belulangnya itu daripada kulit kijang ataupun kambing atau payau lah dibuat dumbak. Itulah saya. Tapi yang kalau jenis yang gong, tawak, melintangan, canang itu dibuat daripada tembaga yang asli lah.
Dombak ini melihat-melihat saya dululah. Melihat-melihat lepas satu. Lepas ada dulu orang main temarok kan. Tem-tem temarok. Lepas-lepas orang main lepas-lepas temarok apa itu ini. Habis sudah temarok apa ini. Kami ini menggadilah ini. Mendombak-dombak ini. Main-mainan ini. Main dombak ini. Cuma itulah. Di pengalaman saya lah. Dombak ini diperbuat daripada mula-mula kayu. Kayu ini yang awal-awalnya berlubang ya. No berlubang sudah sedia kan. Lepas itu dihaluskan siap lubangnya ini kan. Dihaluskan. Lepas itu yang lain bendanya kulit. Kulit ini diperbuat daripada kulit payau, kulit kambing pun boleh. Macam kijang pun boleh. Tapi yang diperbuat benar-benar kijang lah. Yang baik bunyinya. Kijang. Kulit kijang lah. Dan lagi bendanya macam rutan. Ini untuk pengejasnya ya, untuk pengejasnya ini, yang aneh-aneh, yang banyak-banyak aneh untuk pengejasnya supaya bunyinya makin lawa lah. Rutan ini berpilih ya ni mo, rutan ini tidak seberangan ni. Kadang-kadang kalau rutan seberangan mudah anu ni, apa ni hancur ujungnya ni. Kalau sudah batah anu kan, mesti jenis-jenis rutan taut ya kami, cuma itulah yang tahan sedikit. Kalau dapat barang ini diteruskan atau dihidupkanlah untuk generasi-generasi yang masa ini kaya sama-sama akan datanglah supaya barang ini akan pupus. Bengkali disebabkan kanak-kanak sekarang ini tidak kurang minat bengkali pasal barang-barang macam ini. Jadi adalah kali bengantinya tu tidak ramai lah. Kecuali ada keluarga itu ada punya barang ini baru tak ada barang ini dimainkan oleh kanak-kanak itu. Ada pembintahan untuk mengajar ataupun melatih anak-anak atau menjadi baru ini, insyaAllah akan diusahakanlah supaya barang ini tidak akan hilanglah. Apa yang difahamkan, alat-alat kelengkapan ini telah pun berusia beratusan tahun. Setentunya, alat ini adalah barang yang sangat berharga yang perlu dijaga. Dan sebagai bukti, permainan ini adalah satu khazanah atau warisan puak tersebut. Inilah keindahan budaya dan adat yang harus dipertahankan untuk dijadikan warisan turun-temurun kepada generasi masa kini dan akan datang. Warisan sesuatu puak di negara ini perlu dipelihara dan dikekalkan agar keunikan dan keistimewaan budaya menjadi khazanah yang dibanggakan di negara ini. Itulah aja bahan visual yang kami muatkan pagi ini dari daerah Tutong ya, permainan alat muzik Sang Jati Dusun yang masih lagi dimainkan oleh masyarakat dusun ya di daerah Tutong ini. Dan memang kalau kita ni lihat penyertaan daripada kumpulan pemain tadi memang aktif ya dalam acara-acara keraian yang ada di daerah Tutong, memang mereka akan turut serta memainkan peralatan muzik berkenaan. Dan kalau kita dengarkan juga tadi temubual bersama mereka sudah pun sampai ke generasi keempat ya peralatan muzik ini disimpan. Jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan juga agar generasi masa kini dapat mempelajari bagaimana teknik memainkan alat muzik berkenaan ya, agar ianya dapat dipertahankan terutama sekali dalam mempertahankan peralatan tradisional Sang Jati Dusun. Baiklah, kita akan kongsikan lagi satu maklumat yang kita terima mengenai Tutong Under 12 Football Carnival 5A Side yang akan diadakan pada 26 Disember 2022, iaitu esok ya. Acara ini diadakan pada pukul 8.15 pagi di Padang Kompleks Sukan Daerah Tutong. Orang ramai juga dilalukan untuk datang menyaksikan perlawanan ini ya. Baik, itu saja maklumat dan juga bahan visual yang dapat kami bawakan hari ini. Kita akan bersama lagi esok pagi Auda mengisikan maklumat dan juga bahan visual yang lain pula. Terus seterusnya kita akan serahkan semula bersama Sarinah dan Hani. Silakan.